Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali gameplay dari Monster Hunter Stories. Ya, sudah lama juga aku nggak upload ya. Oke lah, kita akan melanjutkannya. Terakhir aku agak lupa sih. Pokoknya kita di desa pertama ya, di Hakum Village ya. Desa Hakum untuk menemukan kincir ore ya, pokoknya kayak gitu. Tapi sebelum itu, aku sudah keliling ya, dan aku menemukan satu side quest, yaitu questnya Avinia di pulau ini. Pulau apa ya? Ya, pulaunya para Valin lah. Kuapni Village ya itu. Agak lupa juga ya. Dan sekarang aku memakai armornya Xenogre yang keren banget ini. Sungguh keren. Dan wajahnya, helmnya garang banget ya. Ya, aku lepas dulu lah. Lepas helm dulu lah. Ini udah keren banget ini. Berbeda. Sisi kanannya itu berwarna kuning ya. Dan sisi kirinya biasa aja. Tapi yang sisi sebelahnya, yang kanan itu berwarna kuning dengan tangannya juga. Ya lumayan bagus lah. Bentar, mau bersin. Oke. Dan aku sudah menemukan telur lah. Cari-cari telurnya Xenogre. Kan Xenogre kan monster ya. Semoga benar ya. Biasanya miss sih. Semoga tidak miss. Ini aku temukan di mana ya? Pokoknya aku temukan satu. Abseros. Di Gildegaren ya mungkin ya. Ya, side quest-nya Gildegaren ya. Ini juga kayaknya sih. Ah, nggak tahu lah, kakak lupa. Seros dan Dendrom, ya benar. Di ini ya, di wilayahnya Gildegaren. Ah, yang ini aku dapatkan di Xenogreden. Harusnya sih bagus. Harusnya. Wah. Xenogre. Ngeri kali. Mau ku bawa bisa nggak? Yang ini ya. Untuk yang Grenar Gakuga ini belum aku bisa bawa ya, karena level kincirku mungkin belum bisa sih. Purupeko ini, oh Xenogre juga belum bisa, sama Black Gravios ya. Oke, nggak apa-apa, belum bisa dipakai. Dan sekarang, baiklah. Yang pertama kita lakukan adalah menyelesaikan side quest dari Avinia ya, membantu Avinia di sini. Dan wow, oke, okay. Yay. Oke, okay, apa ini ya? Baiklah, Avinia memento. Oke, kita mulai set quest dari Avinia. Oke. Puni-puni apa ini? Puni-puni ini. Kenapa Avinia? Diajar squishy. Oh, betul. Yeah. Oh, dia suka dengan ini ya, telapak tangannya si ini. Si kucing para Valen ya. Katanya lembut kayak gitu lah. Squishy dan lembut, soft. Ah, kamu juga Avinia? Oke. Okay. Debridge. Oh, ayahnya Debli Hunter. Dulu ya. Oke. Okay. Pokoknya bisa makan dengan enak. Oke, baiklah. Ya, semenjak Black Blitz ya mungkin ya. Hah? Pedang yang diberikan kepala desanya ya. Oh, di desanya Avinia ya. Oh, karena terkena Black Blitz ya, pedangnya menjadi ini ya,
keras itu, aduh lupa bahasa Indonesia. Ya pokoknya ras ya, lupa aku. Oh butuh purple loader scale. Oke. Okay. Baiklah kita harus membantu memulihkan pedangnya Vinia. Gitu aja. Oh aku punya ternyata. Sudah. Oke. Okay. Gak usah lama-lama. Oke. Okay. Rasnya sudah menghilang ya, mulai menghilang ya. Berkarat, berkarat, ya berkarat ya. Oke. Okay. Mungkin. Oke. Okay. Mantu sama lain. Ya, dia benar. Bojengi yang bicara dong, dengan aku dong. Seperti biasa. Shinaviru. Apaan lagi nih Agnak Torsel dan Emerald Konglalaklaw? Butuh itu juga. Oke, okay. Sudah selesai pertama. Oke. Okay. Langsung aja talk to Avinia, fly fly steam apalagi itu gak tau lah. Accept dulu. Oke, butuh emerald konglala. Udah punya juga, gak apa-apa. Nactor cell masih banyak material-materialku ya. Pedangnya jadi. Oke. Okay. Thanks, Debbie. Loot. Baiklah. Oh, diberikan kepada terkuat, rider terkuat. Wow, diberikan kepada saya. Oke, okay, dapat pedang baru. Terima kasih, Avinia. Fly fly steam ini ya mungkin nih. Eternal strike. Yeah. The other one want to bless you said well. Oke. Okay. Yeah. Yay. Terima kasih Abin ya. Oke, okay, gitu aja. Gue kira bertarung kayak Devli atau yang lainnya ya. Oke. Okay. Cek dulu ya pedangnya ya. Weapon pedangnya Eternal Strife Dragon Guard. Wow, keren sih. Ku compare dengan ini ku pedangnya Xenogre udah level 3 sih. Oh ya, jadi harus meningkatkan levelnya juga sih. Upgrade, maksudnya upgrade level senjata sama armornya ya, untuk meningkatkan defense sama attacknya ya. Baru sadar dari hampir-hampir ini. Oke, okay. Ya selesai, save dulu dan kita akan kembali ke aku. Bukan. Di Boundary Hills pokoknya si ini. Gak tau lah pokoknya dari mana itulah. Agak lupa sih, di Boundary Hills ya daerahnya Hakum Village ya. Oke, okay, dan cek dulu aku pakai monster ini ya. Rata Purple Lodot Brutigrets masih pink ratian, ku ganti dengan ratian ya. Konglalala masih sama Barot untuk meningkatkan levelnya juga sih. Dan aku menemukan dua Poki ya. Kalian harus memiliki kemampuan terbang dulu. Oke, okay, dan berada di sebelah sini setauku ada dua, sebelah sini satu ya kan. Itu dia.
Kita cek dulu bawah. Oke. Turunnya di sini. Kok salah? Salah turun. Turun di sini aja deh. Oke, turun. Oke. Kok gak bisa? Ya ampun, gak tahu lagi itu di mana ya. Itu caranya gimana? Lewat sini kah? Sebentar. Ini memiliki kemampuan ground trap ya, bisa nggak? Lewat sini. Oh, bisa. Dari mana ini nanti keluarnya? Hah? Keluar di mana? Oh. Di atas sini kah? Oke, dan itu gimana caranya itu? Coba ya, coba cari yang lain dulu. Rataku sudah hampir mencapai level ini ya. 50 sendiri. Ace-nya, ace-ku lah. Ace-ku, andalan. Seingatku di atas sini deh. Kakak lupa sih. Soalnya sudah lama aku menemukannya. Tidak, tolong. Di sini kah? Ah ya, di sini. Itu dia. Yang kedua. Untung hampir lupa. Oke, yang itu aku nggak tahu caranya sih. Tapi ada kayaknya seperti ground dive kayak gitulah. Ada caranya. Menemukannya susah. Harus keliling lagi. Aku kelilingin sendiri aja deh. Kita lanjut perjalanan saja. Energy drink. Menemukan satu juga cukup lumayan. Oke. Kita lanjut saja ke sana. Ke gua seingatku terakhir. Oke. Nggak apa-apa, dapat satu poki juga cukup lumayan. Progres. Mengumpulkan poki, ada 100 yang tersebar. Enak banget kalau ada rata kayaknya, atau ya apapun ya pokoknya monsternya ya. Setahuku cuma rata sih yang bisa terbang. Itu juga nggak bisa terbang ya, yang ratian juga sih. Harusnya bisa terbang ya, memiliki kemampuan terbang sih, tapi nggak ada. Oke, kita lanjutkan ke gua. Aku heran gua Savinia tadi loh. Kukira harus melawan bos kah? Atau melawan lainnya kah? Enggak dong. Cuma butuh material. Oke, kita lanjutkan saja. Hiraukan. Pokoknya terakhir di sini. Ya, di sini terakhir kita melawan Seval, seingatku. Dan kita harus masuk untuk menemukan Kinship Ore ya. Katanya takut kena Black Bridge. Oke, gak apa-apa. Ayo lanjut. Hah? Ini aku bisa jatuh? Wow. Oh, gak bisa. Oke, baiklah. Kemanakah aku ini? Mount Foundry Dep. Oke. Wow. Aman boy. Oke, baiklah. Oke, kamu sendiri kan. Oke, baiklah. Kalau ini teknik sih ingatnya. Oh iya, benar. Double tech power. Ku gantilah, terlalu OP. Kalau pakai ini. Yeay. Sekitar 3 bulan ku ganti ratian aja deh.
atau Gongalala. Malala aja deh. Oke. Mistiku ku ganti monyet pink ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada apa lo? Bener kan? Kalau salah ku putar-putar aja ya nanti. Ini di mana? Harus ke atas. Ada sesuatu kah? Oke, sambil cek-cek sih. Siapa tahu aku kelewat sesuatu ya kan? Oh. Ya ampun, nggak ada apa-apa dong. Oke, monyet pink. Saatnya beraksi. 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 Apa itu beraksi? Tenang. Kentutin dong. Bau nggak? Bau nggak? Nggak bau. Oke, tetap aku. Tetap power. Oke, cukup lumayan pokoknya sih. Oke. Sambil lihat rekordan aku. Takut error. Oke, aman. Dan ini aku harus grinding ya, atau menaikkan level monsterku sekitar 30-an ke atas lah. Kalau nggak musuhnya kuat-kuat banget tuh Dan. Lihat sini, menyeting ini bisa naik juga sih. Bisa menaikin ini juga sih. Nggak bisa jatuh, nggak bisa jatuh dong. Oh, wah! Aku yang deg-degan ada satu yang jatuh. Ini di mana? Hey. Oh, begitu. Ini area bawah. Kalau si Trom dong. Oke, untung ada monyet pink bisa naik. Kamu nggak akan bisa mengejarku, kalau si Trom. Karena kemampuannya cuma melompat. Gue masuk lagi. Sini kah? Bener nggak? Atau muter-muter aja? Muter-muter aja. Tidak. Naik. Aduh, nge-lag. Gak aman. Kita peta karung lagi. Ya ampun, kenapa ini rada nge-lag, tolong. Oke. Aman, sambil ambil-ambilin aja. Nggak ada lagi. Ruby Basarios. Narga Kuga. Sumpah. Sungguh peradaban. Nggak apa-apa, skui dua kam biar kita serius dulu lah, udah pernah melawan kok masa kalah sih. Rock Shield. Kentut, kena kentut. Aduh gawat. Coba aku ganti dengan Blue Tiger saja deh. Oke, Blue Tiger apps. Speed. Aduh, potion fast dong. Kesel aku. Sorry. Kayaknya aku kena deh. Aku lupa membawa ini sih. Pakai
aksesoris buat. Aduh, kita bawa Anita talent. Giliranmu Carpeludor. Kamu kepal poisonernya. Oke, power lah. Oke, menang. Tidak nyawa saya dalam HP-HP. Abnormal status. Kenapa aku nggak pakai? Oh no. Tebel banget. Kepal sekali. Ya ampun, ya ampun. Biar cepet ya, sorry ya. Pakai rata deh. Mau yang lain dong. Hampir keselak. Biar cepet pakai rata. Oke. Pakai rock shield terus ya, biasaan. Oh my god, nyawa saya. Oke, aman. Sudah selesai. Sekarang dia pakai power. Oke. Oh ya, ini bisa sih. Oke, aman. Aduh. Event-event seperti ini kadang lupa aku. Oke. Mama. Oke, nggak usah pakai paintball ya, digunakan buat ini, mengetahui dan-nya lah. Ambil, ambil. Ketika biasanya kalau hampir mati kayak gini tuh bisa retreat ke dan-nya ya. Aduh, tidak. Probabilitas ya, nggak aja sih. Sebenarnya sih lebih akuratnya menggacha. Gacha dan di sini. Oke, dapat Poki. Menemukan Poki satu dan sekalian lah Skui, aku ada subquest ini buat membunuh Narga Kuga ya. Siapa tahu bisa ambil dapat ininya juga. Dapat telurnya juga. Oh iya, equipment aksesoris. Apa tadi aku butuh untuk anti venom ya, anti racun. Kebanyakan beracun di sini. Oke, inventory, mau healing dulu. Aduh, habis. Pakai ini dong. Oke, selesai. Oke, sekarang aku mau ganti pakai Ratrian aja deh. Oke, yuk. Kalian ngeselin Narga Kuga, come. Ganas sekali. Bertemu lagi dengan Narga Kuga. Dia speed, tahu pun. Salah dong, dia power. Oh my god. Susah. Sekarang dia speed. Tolong sekali dia memprediksi apa yang aku pilih. Critical. Bener-bener ya. Makan dulu, makan. Makan dulu. Oke, biarin ini. Biarin ratian yang ini menyerang. Aman. Baik. Oke, power. Nah, setidaknya sama lah, seri lah. Come. Nggak tahu seberapa ininya ya. Pokoknya saat marah lah. Iya, dia power. Kenapa pakai teknikal?
Tidak, saya tidak bisa bergerak dong, tolong. Jangan sampai dia mengamuk ya, matanya merah. Kena critical, bener-bener ya. Tuh, aku mau coba item baru nih. Mau coba-coba item. Oke, aman, 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 aman. Bukan item. Ya, dia marah, dia marah, dia marah. Matanya sudah memerah. Sebentar ya, gunakan paintball ya, coba. Biasanya kalau udah marah ini hampir-hampir meninggal. Prediksi saya sih, insting. Oh iya kan, sharpen blade. Oh, dua kali juga. Oke, akhirnya menang. Poisonnya nggak kuat. Aduh, sampai gini lagi, tolong. Oke, aman. Oke, kurang meninggal, naik. Speed. Oke, aku menang, aku menang. Oke, jadi belum bisa ya, belum bisa menggacha. Biar gue gacha sendiri nanti untuk mendapatkannya ya. Cukup susah. Oke, sudah subquestnya untuk Narga Kuga juga sudah. Aku ganti dengan monyet pinku mana aku ngalala. Kau ngalala. Naik. Wah, ada Ruby Basharios dan Narga Kuga ya. Kok masalahnya kok tidak terpengaruh ini? Prinsip Stone. Wow, 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 wow. Oke, lewat masuk. Mana lagi ini? Di dalamnya lagi kah? Oke, nggak apa-apa. Wow, 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 tenang, 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 cuma tenang, cuma tenang, cuma lewat, cuma lewat, cuma lewat. Ayo, tenang, 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 semuanya tenang, tenang, tenang ya. Cuma lewat, 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 cuma lewat. Aduh, ya ampun, banyak banget. Apaan ini? Rubah serius sama ini. Ini bener. Oke, oke, sorry, 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 maaf, 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 mengganggu, maaf, mengganggu. Ah, ini dia kincip ornya yang ini. Oke, lagi ini. Apa itu? Tigrex X. Powerful boss. Lebih baik ekornya dulu aku. Oke. Okay. Oke, okay, lumayan. Aduh, kalah kamu Kong Lala. Ayo dong, bisa dong Kong Lala dong. Aduh, stun pas lagi. Lumayan. Aku 101 ya, aku makan dulu, please. Aku bisa makan. Mantap sekali, kau nggak lala. Oke, kau nggak lala, kamu masih aman kan? Aku fokus ke ekornya saja. Power resonance. Wah, gawat, gawat, power resonance.
dia menyerap kekuatan Genship Organ. Iya kan? Gimana itu? Oke. Dia menyerap di mana itu? Oke, sabar. Oke, aku tetap menang kok. Aku tetap menang. Yang penting sabar saja. Di mana itu? Oh, di kepala. Fokus kepala dulu berarti. Kentut. Aduh, nggak mempan. Oke, kepalanya. Oh my god. Ganti ya. Ganti. Brute. Ah, kamu lawan sejenismu lah. Aku ke kepalanya, power steam pad. Ya ampun, hampir setengah dong, setengah lebih. Ngamuk lagi, sumpah. Ya aku power juga deh. Waduh. Oh my god. Nol. Sungguh bahaya sekali ya. Sting pad lagi. Oke, aku menang dash combo. Ya ampun, diriku nol. Sumpah, ini penderitaan sekali ini. Masa kalah dong. Jangan dong. Ayo. Masa nggak kuat. Ya sudah deh. Oke, rata. Susah. Oke, aku akan menambah Vita Essence ya. Oke. Kita langsung kayak menambah hati ya. Oke, masih ada satu kesempatan lagi. Oh my god, rata saya juga cukup segitu dong. Oke, mati satu. Gerata. Life powder ya. Oh enggak. Jangan. Mega potion. Rata. Oke, kam. Wow, fokus banget ya aku ya. Oke, lumayan. Sekarang ganti ekornya sih. Masalahnya kemampuan Genship Stone dicampur dengan dia marah itu loh. Oke, tinggal satu. Oke, itu juga power lah. Ya ampun, dia bisa self healing dong. Jangan biarkan dia healing sampai berapa. Oh my god, masih berat ya. Pada level 3 Zeno Grey Armor kan. Armor terbaru saya. Oke, double attack. Ini dia yang kutunggu. Oke. Oke. Ini lebih bahaya dari Agnator ya, yang ada di depan Vulcano. Oke. Marah lagi. Ya ampun. Ngeri, naik. Contos, Dragon Breath, apa lagi itu? Oke. Dua kali karena marah ya. Sorry. Apalagi ini. Self healing lagi. Jangan biarkan self healing. Tidak usah dibiarkan healing apaan itu. Oke. Level 2.
kam level 3 lah, masa nggak bisa level 3 dong. Power lihat dia dragon bird dong. Oke okay. Ya ampun hampir meninggal. Udahlah, critical hampir meninggal rata. Oke okay lah, damage skill high dive serang rata. Oh, tendangan api sampai meledakkan bumi. 900 sampai 1000 masa nggak meninggal. Akhirnya hampir quest clear dah. Lumayan ya. Apalagi itu. Oke okay, loading. Caranya gunakan kicip stone mu. Oke okay, akhirnya berhasil dimurnikan. Gaya lagi. Oke okay. Kembali ke desa. Seva lagi. Kenapa Rati? Kenapa kau perintahku? Oke okay. Kau tidak akan menang dengan cara rider seperti itu. Ah, ketemu dokter jahat ini ya. Kamu. Oke okay, tadaa. Oh ini naga putihnya Versa Pietro namanya ya, telur naga putih. Oh deh, oh nggak mau. Kenapa kamu takut? Sama asistennya ini. Wah, jangan-jangan siapa? Kamu dipengaruhi siapa? Itu dokter jahat siapa? Oke. Okay. Oh ya, tanpa kinship ya. Aku tidak menyayangi hal itu. Oke. Okay. Wah, jangan-jangan Seval the hero. Wah, Seval jangan-jangan bersengongkol dengan dokter jahat ini. Oke, save, dah. Loading, lag. Hari berikutnya. Oke, ayo. Kembali ke desa. Oke. Sudah, kakek. Sif Oma, Omna. Oke, terima kasih. Kamu sudah tumbuh menjadi besar. Kamu sangat bangga padamu. Ini sampai menangis kan? Oke. Apa ini, Mas? Oke. Kejahatan telah menyebar, pokoknya kayak gitulah. Intinya Black Blitz ya. Terus kemudian legendary dan Black Blitz. Ya gitu aja sih percakapannya tentang Black Blitz ya pokoknya. Let's head to the Hall of Scrivener. Oke. Jadi tugas kita di sini udah selesai kan? Aku langsung ke Gildegaren ya, teleport saya. Selamat datang Lut, kerja bagus. Tenang Lilia, yang penting kamu memprovide saya informasi tentang legenda itu juga cukup bagus. Oke okay. Now bakal Ilen sama kembali ke desa Vailin ya.
dan satunya di Pub Darren Forest. Oke. Ikuti petunjuk petir dalam ini dalam apa ya? Dalam jalan dalam kabut. Bubble mengetahui keberadaan White Dragon dicuri Menaljir. Oke. Terus sekarang kita harus kemana dulu ya? Ke Koopni Village dulu. Oke. Jadi ada dua ya, di Koopni Village dan Pub Darren Forest. Baiklah. 6 rarity monster. Oke, terima kasih. Ada. Oke, terima kasih. Enggak ada quest lagi kah, Kapten Simone? Sudah. Aku menemukan idamanmu, Ruby Basarios. Banyak banget. Ada guanya dong. Ini apa ini? Oke, nggak apa-apa. Biasa, ambil-ambilin dulu. Kebiasaanku. Adakah? Oke, enggak. Ini dia. Tidaknya diambilin dulu. Aku selesaikan biasanya sih sendiri. Oh, Venom Frenzy. Oke, dapat scroll gulungan teknik lagi. Nggak apa-apa. Keren. Oke, baiklah. Kita ke sebenarnya paling dekat sih di Pabda Forest dulu sih. Dekat Gildekaran kan. Waduh, sudah 40 menit lagi. Bisakah kita melanjutkan? Lebih baik nggak usah dulu. Cukuplah. Dan nggak tahu kenapa ini rada mulai nge-lag ya. Oke. Di depan rumahku aja deh. Sampai sini dulu lah. Oh, juga ada quest lagi dan aku harus menyelesaikan quest dan oke. Ya, seperti dulu itu dulu lah untuk video gameplay kali ini ya. Jadi kita sudah membantu Avinia ya untuk merestore atau memulihkan senjatanya ya. Senjatanya itu tadi yang diberikan ke kita ya. Itu tadi katanya itu kenang-kenangan dari desanya ya. Akan diberikan ke rider terkuat, yaitu intinya diberikan padaku. Oke, dan hanya memerlukan material-material itu ya. Dan menyelesaikan menemukan satu pogi, dua pogi ya di video game kali ini, dan menyelesaikan Black Witch di Genship Ordeacum Village ya, melawan Tiger X. Sebentar, ada kok di Monsterpedia, mungkin ada ya. What monster? Mana? Ini dia. Wow, ngeri. Invisible Armor. Oke, seperti itu dulu untuk video gameplay kali ini. Jadi kita akan melanjutkan lagi di mungkin yang terdekat dulu ya, di Pub Darren Forest ya, kemudian di Koopni Village ya. Jadi ada dua lagi. Oh, bener kah? Ya bener ya, mungkin ya. Atau aku salah? Aku juga agak lupa sih. Dan Seval kemungkinan bertemu dengan Dokter Jahat ya. Kemungkinan nanti si Dokter Jahat itu akan mempersuasi atau mengajak Seval ya untuk dalam rencananya ya, mungkin sih itu iniku ya, prediksiku. Dan ya itu dulu lah, sekian untuk video gameplay kali ini. Sudah berapa kali tadi? Oke, terima kasih sudah menonton video gameplay kali ini. Mohon dukungannya dengan mengklik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen ya mengenai gameplay ini, mengenai channel ini, teman rekomendasi game-game dari kalian ya. Oke, terima kasih dan jumpa. Bye-bye.